Assalamualaikum dan salam maghrib. Sebagai tadi saya ingat saya nak kongsi benda ni tapi tak sempat saya nak kongsi. So sekarang ni saya kongsi jugalah kepada anda. Sebab tu saya saja survey nak tengok ada ramai ada yang nak play. So saya tengok ramai. So saya kongsikan video ni. Sepatutnya saya kongsi bagi tadi. Ha, memang saya dah nak play tapi tak habis. Okay. Last yang saya buat video berkenaan dengan Take Fast itu pada 8 hari bulan 6, iaitu masa tu 660. Okey. Ingat masa saya bagi tahu bahawa saya nak buat pembelian based on breakout. Okey. Kita beli disebabkan kaunter ni breakout. Okey, sebab apa? Saya tunjukkan kepada anda, saya ulang sekali. Waktu tu harga yang paling tinggi adalah 645. Okey. Sorry, 650. Waktu tu lah, ini paling tinggi. Okay, sebab dia just touch sahaja. Maknanya, kita tengok sini paling tinggi, sebelum tu 645. Then, dia naik 650 tapi dia tak berjaya close di atas 650 dua kali ataupun dua hari. Okay, dia tak berjaya close. Bermakna, itu bukan confirm record. Saya akan bagi tahu ataupun saya percaya bahawa dia confirm record apabila selepas close. Okay, so pada 8 hari bulan 6 tu, dia close di atas 650. Dia close di paras 660. So, saya pun beli pada 660 hari tu. Kalau diikutkan, waktu tu adalah yang paling tinggi lah. Okay, dekat sini saya nak memperbetulkan ataupun nak tunjukkan kepada anda bahawa kalau anda kata beli di puncak, di pucuk adalah salah. Orang kata jangan beli kat pucuk, jangan beli kat puncak. So saya nak menafikan dakwaan tersebut lah. Saya nak menafikan kenyataan berikut. Okay. Dan saya dah membuktikan kepada anda bahawa ini adalah satu signal pembelian. Okay. Breakout ini adalah satu signal pembelian tapi breakout pun kena cerdik juga. Bagi dia close dulu. Tak close jangan kata happy beli. Okay. So dia dah close di atas. Then just monitor saja. Waktu tu memang paling tinggi lah. Orang kata bodoh lah dia beli tinggi. Buat apa lagi dia turun? Tapi sebenarnya kita tak tahu dia nak pergi mana. Sama ada dia nak turun bawah atau dia nak naik atas. So cara nak monitor adalah kita beli pada harga 660 dan kita tengok ini adalah support dia 635. Andai kata kaunter ni dia close di bawah 635, saya jual lah itu. Tak jadilah. So, dia tak ada close di bawah 635. Dia ada open di bawah 635. Dia turun. Kalau ikutkan orang apa? Dia jual lah sebab dah turun di bawah support. Jangan jual lagi. Tunggu close dulu. Apa-apa tunggu close. Then, dia naik. Okay. Waktu dia naik ni, orang kata dah jual. Jangan tamak. Ini satu lagi benda yang saya nak perbetulkan. Bukan tamak. Kita monitor. Okay. Next day, kita tengok. Okay. Kalau dekat sini, situasi dia. Kita tengok macam mana, sebab ada orang tanya saya, macam mana boleh hold? Macam mana boleh hold sampai sekarang? Okay, bila nak jual? Ini saya cerita. Bila nak jual, saya pun tak tahu. Okay, dan banyak sangat orang tanya saya, TP berapa, TP berapa, TP berapa? Alah, saya kata apa? TP RM4. Tahun bila tak tahu. Bulan 9. Okay. So, next day, normal kalau dia kenaikan yang banyak, dia akan retrace lah. Dia akan buka gap, dia naik dulu. Sebelum pukul 11, dia akan turun. Itu normal. Normal. Kadang-kadang 2-3 hari dia turun. Okay, selagi dia tak close di bawah 66 sen, kita tak perlu jual. Okay, ni 66 sen ni adalah resistant. Ini pun resistant. Tengoklah kalau dekat dengan 63 tu, hold lagi. Kena pandai-pandai lah. Okay, tak ada close. Allah, telajak Allah. Okay, dan memang tak ada close lah dekat sini. Tak ada pun close di bawah 660. Jadi, bila tak ada close di bawah 660, saya masih hold lah kawan-kawan ni. Saya masih hold. Sampailah macam ni contohnya dia naik ke paras ni. Okay, kenapa saya tak jual? Padahal dah untung banyak dah naik paras ni. Sebab saya dah ganti nilai 660 ini, cut loss level ini ke nilai yang baru iaitu 735 dan juga 670. Sebab apa? Ini adalah support yang pertama. Kalau kata dia turun ni, normal lah. Selagi dia tak turun di bawah pada ni, boleh hold lagi sebenarnya. So, kita tengok next day, dia tak turun dan apa yang jadi sekarang ni, dia naik. So, apa yang berbeza sekarang ni adalah dia punya nilai kita nak jual tu dekat mana. Ini cara saya monitor. Okay, kalau ikutkan dulu tinggi ni, dia naik lagi. So, kalau kata kita beli pada harga 660 hari tu, sekarang ni dah 41%. Silap. Ke 41%.
dah 40% lah, 41% lah tu. Kan? Syok apa? Beli hari tu pada tarikh bulan 6. Sekarang bulan 7, baru sebulan. Sebulan 40% okey sangat. Nah okey sangat. Okey. So, saya memang tak tambah beli. Yang saya cakap itu, saya beli 150 lot. Tambah pun tak, kurang pun tak. So, 40% keuntungan sebanyak 4,000. So, orang tanya, kenapa tak jual lagi? Awak tamak? Jangan tamak, jual. Ha, ni saya perbetulkan lah. Okey, saya tak tamak. Apa yang saya buat adalah sekarang ni, macam mana kita nak yakin hold? Ada dua benda. Okey, yang pertama sekali, kita monitor support. Yang kedua, kita tengok momentum. Momentum nanti sekalas, kalau video ni tak berapa panjang, saya akan cerita. Okey, momentum tu kena buka ni lah, apa ni, platform. Sekarang ni, dah untung 40%. Saya akan cut loss bila harga close di bawah 845. Itu saya. Biar-biar, itu saya. Nah, sebab kalau ikutkan itu dekat sini pun dah untung, dekat sini pun dah untung. Kenapa tak jual? Sebab kita tak tahu apa nak berlaku dekat depan. Apa akan berlaku lagi di hadapan. So, cara kita nak monitor adalah kita sentiasa monitor dia punya support. Sekarang support terbaru adalah 845. So kalau dia close saja di bawah 845, saya jual lah. Dan saya yakin bahawa counter ni esok dia buka gap up, dia naik dulu. Dan sebelum pukul 10, sebelum pukul 11, dia akan turun balik dan membuat retracement beberapa hari. Okey, mungkin seminggu, kalau mungkin awal dia naik lebih awal. Kalau dia naik, dia akan naik lah. Kalau dia turun di bawah 45, 845 saya akan jual. Okey, beza dia adalah sepatutnya sekarang ni saya berada di paras keuntungan 41%. Tapi kalau saya hold lagi, saya akan jual di paras 28% sahaja. Maknanya saya tak rugi, cuma kurang untung sahaja. Anah, just kurang untung sahaja. Better kurang untung sebab kita tak tahu apa nak jadi kat depan daripada beli. Contohlah, saya bagi contoh, jangan terasa lah kalau terasa pun. Contoh, kita pergi beli hari ni untung 2-3 sen kita jual. Then pergi beli counter lain, counter tu rugi, counter ni naik lagi. Counter yang kita jual tadi tu duk naik lagi. Counter yang baru kita beli, rugi. Selalu dia akan jadi macam tu. So kita tak tahu counter ni dia nak pergi mana. So saya, macam saya hold saja dulu. Nah, saya tak buat apa, saya hanya hold saja. Okey. Kalau Pak Menteri cakap counter ni nak pergi RM1 target price, saya tak berani nak cakap lah. Itu saya berlawak lah, kata RM4. Nah. Okey, tu yang pertama lah cara nak meyakinkan diri. Cara kedua untuk kita meyakinkan adalah dengan kita pergi dekat M Plus, tak boleh buka lagi saya rasa. Kita pergi tengok kat Maybank lah. Lepas ni jangan marah kalau saya promote Maybank. Sekejap. Okey, tu cara pertama kita nak tengok macam mana kita nak rasa yakin. Ini cara yang lagi satu based on momentum lah. Kita tengok momentum dia masih strong tak untuk counter ni naik. Ini rahsia. Nah, tak ramai. Ramai orang tahu. Okey, saya tahu benda ni ramai yang tahu tapi tak ramai yang nak kongsi. So, saya kongsi kepada anda. Okey, contoh hari ni kalau kita tengok, dan saya tak buka kalkulator kat sini, saya hanya menggunakan kalkulator di handphone saya. Okey, kalau kita tengok pada pukul 3 lebih tadi, ada pembelian sebanyak 18,000 lot ataupun transaction sebanyak 18,000 lot. Okey, 18,000 lot. Banyak oh. Tahu tak 18,000 lot ni berapa nilai duit dia? 18,000, saya ambil 18,000 sahaja. 18,000 lot didarat dengan unit, okey, darat dengan harga waktu tu adalah 0.990 sen, 1.6 juta. Okey, tuan-tuan saya nak tanya, orang ni dia beli 1.6 juta dekat sini untuk beli pada harga 90 sen. Dia beli tadi pada harga 90 sen sebanyak 1.6 juta. Agak-agak dia nak untung ke dia nak rugi? Jawab sendiri. Nah, itu hari ni kita tengok yang semalam. Okey, silap. Okey, kita tengok yang semalam. Semalam ada dua kali pembelian, 8,9. Ada 8,000 lot dan 9,000 lot. So, lebih kurang dalam 16,000 lot. Semalam, dia ada buat pembelian sebanyak 16,000 lot juga. Lebih kurang lah 16,000 lot. Didarat dengan masa tu harga 83 sen lah. So, katakanlah lebih kurang lah 0.83. So, semalam saja 1.3 juta. Agak-agak dia beli 1.3 juta. Dia nak ugi ke? Nah, tu saya suka bertanya kepada diri saya. 8 kali ni 8,000 lot dibeli pada pukul 4 suku. 8,000 lot didarab dengan 855, 8864, 640,000 lebih kurang. Agak-agak 640,000 dia nak buat ugi lah dengan duit sebanyak tu. Tu baru 2 hari, saya tak tunjuk hari-hari sebelumnya lagi. Okey, kita tengok hari Selasa lepas. Hari Selasa lepas, Tuesday. Kamis lepas. Tengok dekat sini. Okey, 8,000, 8,000,
slot beli pada harga lebih kurang 80 sen. Okey, 8864 101.2 juta. Ha nah, saya congok ajalah. Lebih kurang 1.2 juta. Baru 3 kali saya tunjuk, 3 hari saya tunjuk 1.2 juta, 1.2 juta tadi 1.2 juta dah 3 juta, 6 juta, 4 juta lebih dah. Okey. So agak-agak dia beli dengan nilai RM begitu. RM lah saya cakap juta tu RM bukan unit lah. Ha, agak-agak dia nak untung kan, dia nak ugi. Dia nak buat ugi ke? Nah, okey, tu cara saya meyakinkan diri saya. Macam mana, kenapa saya boleh hold lagi kaunter ni? Okey, so sekarang ni kita tahu dia masih beli dan dia tak jual lagi. Anda pernah tengok tak satu hari orang jual nilai dengan sebanyak ni? Tak ada lagi kan? Nah, kalau ada nanti itu pun salah satu signal penjualan. Okey, sebab sedikit saya kongsi kepada anda. InsyaAllah banyak benda yang saya nak kongsikan kepada anda. So minta maaf untuk esok. Personal coaching untuk small group untuk Alustar dibatalkan. Okey, untuk Penang pun saya dah cancel dah. Okey, minta maaf banyak-banyak, saya bukan tak sempat, saya ada masalah sikit kan. So insyaAllah minggu depan okey kita buatlah insyaAllah. Nah, so harap benda ni bermanfaat. Okey, saya kongsi video ni kepada anda, sepatutnya saya kongsi pagi tadi tapi saya tak boleh kongsi pagi tadi, dan petang saya ingat saya tak mau kongsi pun. Saja saya buat survey tadi, saya tengok okey ramai yang nak. Okey, so bila ramai yang mas yang saya rasa seronok bila saya share ni ada orang play, ha saya seronok. Ha, so bila saya seronok saya buatlah. Okey, assalamualaikum dan selamat petang.